kita menjaga sunnah. Begitu juga dalam ibadat, untuk sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain kita memakai sunnah. Maka begitu juga hadirin yang mulia, yang ketiga yaitu sunnah dakwah, membawa sunnah di dalam dakwah kita. Nah hadirin yang mulia, kerja mengikut sunnah. Hadirin, kalau tidak, lama-kelamaan kerja dibuat-dibuat, maka akan mengikut adat, kebiasaan. Sebagian orang akan buat kerja mengikut tajribat, pengalaman. Hadirin, kalau kerja dibuat pengalaman, maka berbagai macam bentuk kerja akan timbul. Banyak orangnya, banyak pengalamannya hadirin, pengalaman si fulan, sehingga banyak bentuk kerja. Hadirin, kerja yang Allah Subhanahu wa taala telah suka dan Allah taala telah terima, maka caranya adalah cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah hadirin, supaya tetap kerja ini berjalan di dalam relnya hadirin, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka dalam kerja, dalam waktu ke waktu perlu ada takuzan. Apabila kerja tidak ditakuzalikan hadirin, maka dikhawatirkan kerja-kerja yang kita buat keluar daripada mizaj, keluar daripada arahan. Adraji dapat berkata mengatakan, orang yang tidak memberikan karkuzari, maka lama-kelamaan dia akan mulai yakin dan percaya kerja yang dia buat sudah benar. Kerja yang dia buat sudah benar. Padahal hadirin, apabila dikarkuzarikan, maka bisa saja kerja yang dibuatnya belum tentu benar. Mungkin benar hadirin pada waktu dia buat kerja, tetapi kerja hari demi hari semakin meningkat. Banyak perkara-perkara yang baru datang untuk maslahat kerja, untuk peningkatan kerja. Maka hadirin yang mulia, begitu penting untuk kita datang selalu memberikan karkuzari kerja-kerja yang telah kita buat. Untuk itulah kita dipanggil datang untuk musyawarah hadirin, supaya kita mengkarkuzarikan kerja kita. Hadirin, kerja diberikan, takaza diberikan, bukan berarti kerja kita sudah selesai. Kebiasaan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada orang-orang mereka apabila takaza sudah diberikan. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk satu jemaah. Kemudian Umar memberikan bayan hidayah kepada jemaah tersebut. Dipilihkan amir yang paling baik di antara mereka untuk menjadi amir. Umar bertanya kepada jemaah tersebut, "Apakah kerjaku sudah selesai?" Maka hadirin, jemaah itu mengatakan, "Sudah wahai Amirul Mukminin. Kamu sudah bentuk jemaah, kamu sudah berikan bayan hidayah, kamu sudah pilihkan amir yang paling baik." Umar mengatakan, "Belum, kerjaku belum selesai. Sampai kalian berangkat untuk buat kerja, kemudian kembali mengkarkuzarikan apakah kerja yang kalian buat seperti mana arahan yang aku sampaikan." Jadi hadirin, takaza diberikan kepada kita sebelum-sebelumnya. Nah, apakah takaza itu kita sudah tunaikan atau belum hadirin? Kita sudah penuhi atau belum hadirin yang mulia? Nah, ini keinginan kita dihadirkan dalam karkuzari, supaya takaza yang diberikan kepada kita, kita kembali membawa fikir menunaikan takaza tersebut. Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau, beberapa waktu sebelumnya diberikan takaza, Kemudian Ali tanya kepada mereka, kemarin aku berikan takaza kepada kalian, apakah takaza itu sudah ditunaikan atau belum? Mereka mengatakan, wahai belum, wahai Amirul Mukminin belum. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, takaza yang diberikan kepada kalian tunaikanlah. Kalau tidak, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pedang-pedang mereka akan hampir di leher-leher kalian. Maksudnya hadirin yang mulia, kalau atas takaza yang diberikan kepada kita hadirin, kita tidak tunaikan. Terkadang karena ada kesulitan, terkadang karena ada masalah, atau terkadang kita tunda hadirin yang mulia. Hadraji menyampaikan kalimat yang begitu menakjubkan. Sebagian kita atas takaza yang diberikan hadirin, kita berpikir besoklah kita buat, kita tunda takaza tersebut. Beliau mengatakan satu amal atau satu takaza yang kita tidak dapat buat hari ini, kemudian kita berpikir akan membuatnya besok, dan besok ada takazanya sendiri hadirin. Besok ada takaza sendiri lagi, takaza yang lain. Jadi hari ini takaza kita tidak tunaikan, takaza hari ini kita berharap kita bisa menunaikannya besok. Maknanya besok jadi dua takaza. Kalaulah satu takaza hari ini kita tidak mampu menunaikannya, bagaimana takaza besok yang dua kita akan dapat menunaikan? Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dimintakan kuzari kepada kita hadirin supaya kita tahu hadirin yang mulia, apakah kerja sudah kita buat, kemudian kerja sudah kita buat mengikut arahan atau belum hadirin yang mulia. Kalau sudah kita buat, alhamdulillah kita lanjutkan. Belum kita buat, maka kita istighfar hadirin, dan kita akan buat kerja mengikut seperti mana arahan yang disampaikan orang-orang tua kita. Insya Allah bersedia, Pak? Insya Allah.